Yelah tuh. Macam-macam. Cuba duduk elok-elok belum baca. Apa salahnya? Ha-ha. Kan selesa baca macam ni? Tak boleh. Korang halang cahaya. Kalau cahaya tak cukup waktu membaca, mata akan cepat penat. Nanti, mata rabun. Yelah. Pegang komik macam ni. Jauh sikit dari muka. Baru betul. Alamak, cerita kancil yang bijak. Apa ya? Alah, dah habis. Jangan tengok dekat-dekat. Duduk sana. Huh? Hari Penglihatan Sedunia. Tata cara peniagaan penjagaan kesihatan mata. Oh, itu yang akak ajar tadi. Ha-ha, ada lagi. Nak jaga supaya mata kita sihat, kita kena makan makanan seimbang. Seperti sayur, buah-buahan dan lain-lain. Oh, betul-betul-betul. Macam Upin dan Ipin. Sebab tu mata terang. Tapi, kalau mata dah tak sihat, kena pergi periksa mata. Ha, siapa yang periksa? Doktor mata. Atau optometri. Pertandingan teka silang kata. Hadiah istimewa menanti. Wah, ada hadiah. Nak buat juga? Tak payah. Korang bukan tahu pasal mata. Kak jangan pandang kita orang tak ada mata. Kita orang tahu macam-macam pasal mata. Ha, mata malas tu apa? Mata yang malas tak tengok akak. Tak apa, Ipin. Kita buat sendiri. Nanti menang, tak nak kongsi hadiah dengan akak. Betul-betul-betul. Ada akak kisah? Objek jauh nampak kabur. Cukup. Betul. Lagi. Bila lihat objek dekat nampak kabur. Lebih satu. Senang je. Betul. Yang ni pula. Apa yang jawapan dia? Aku tahu. Apa yang seronok sangat ni? Buat silang kata. Seronok dapat jawab soalan. Jeng. Tengoklah Upa. Seronok dapat jawab soalan. Jeng. Tengoklah Upa. Mana boleh buat macam ni? Semua salah.
Huh? Salah? Habis tu macam mana yang betul? Macam ni. Ha. Wah. Itulah, akak dah kata. Kalau tak pandai, jangan buat. Baik korang pergi main je. Hah? Main? Baik, akak. Kami ikut perintah. Ipin, mari. Habislah kamu, Ihsan. Ini berapa? 2. Ayah, boleh nampak tak? Nampaklah. Aku dah pun jauh. Jadi? Jadi, benda dekat aku nampak. Benda jauh, kabur. Kasihan kamu, Ihsan. Ihsan, ini berapa? Berapa, Ihsan? Berapa? 3. Dua, tiga, kura-kura. Ihsan dah tahu kira. Habislah kau, tak nampak apa-apa hitam. Esok ada ujian. Aku tiru, Fizi. Ujian mana boleh tiru? Mana-mana kita tahu lah. Aku nak balik lah. Minta Daddy buat cermin mata baru. Aku okey. Korang nak sambung main? No! Ingat tak nak buat dah? Siapa kata? Akak dah siap. Kita orang pun dah nak siap. Tinggal satu je lagi. Betul tu. Salah satu cara mengenal gejala rabun, keadaan apabila kepala disengitkan ke tepi. Apa yang ubah? Mula dengan huruf T. Patutlah boleh siap. Minta tolong apa? Kepala sengit. Huruf T. Teling. E. N. G. Betul. Siap. Kalau menang, kita kongsi hadiah dengan Opa. Akak tak payah. Bagus buat silang kata ni. Macam-macam korang belajar pasal mata. Betul. Kita orang tahu pasal rabun jauh, rabun dekat. Cara mengenal gejala rabun tahu? Kalau orang tu merungut, singitkan kepala. Telinglah tu.
Lagi? Yang lain, yang lain. Hei, tak ingatlah tu. Banyak sangat, lupa. Macam mana? Aku tahu. Huh? Daddy kau mesti nampak kau selalu gosok-gosok mata. Betul kan? Rasakan. Betul. Lepas tu Daddy bawa aku pergi periksa mata. Terus kena pakai cermin mata. Mana kau orang tahu? Aku tak pernah cerita pun. Kita orang kan Upin dan Ipin. Hebat. Kau pun sama kan, Mimi? Tak sama. Saya suka baca buku. Tapi, bila petang atau malam, mata saya jadi penat. Kepala saya sakit. Maka periksa pun rendah. Lama-lama mata saya jadi culing. Mama saya kata ini mesti ada masalah mata. Lepas periksa mata, saya kena pakai cermin mata dan jadilah Mimi yang comel. Kalau tak pakai cermin mata? Kalau tak pakai, mata saya akan jadi lebih teruk. Nanti semua tak nampak, Ma. Tapi mata aku pun selalu rendah. Aku pun ada masalah mata ke? Tak. Itu kena belajar lebih lagi. Cakap pasal mata, semalam hari penglihatan sedunia. Amat penting untuk kita menjaga mata. Apa yang murid-murid cakap tadi adalah tanda-tanda awal rabun mata. Ibu bapa kena tahu tu. Betul. Kalau nak mata sihat dan terang, ibu bapa perlu... Ambilkan langkah ini. Pertama, setiap kanak-kanak perlu periksa mata seawal usia 4 tahun. Itu orang tak ada pun. Kedua, setiap kanak-kanak perlu periksa mata sekurang-kurangnya sekali sebelum masuk alam persekolahan. Tak buat. Ketiga, setiap pelajar sekolah perlu periksa mata setiap tahun. Kalau mata kita orang rosak, opah yang bersalah. Yelah. Nanti opah bawa periksa mata. Yeay! Sayang opah. Ros pun nak ikut. Nak beli cermin mata. Akak rabun ke? Tak. Akak nak pakai cermin mata. Baru ada gaya. Bergaya. Suka hatilah. Kakak, bergaya tak? Opah, orang dapat bungkusan. Iya, siapalah yang hantar? Buka cepat. Anda adalah pemenang sagu hati permainan silang kata sempena Hari Penglihatan Sedunia.
Memang bagus korang dapat hadiah ni. Jaga dan hargai mata. Ha, rajin-rajinlah baca buku Jabatan Ilmu. Betul tu. Nanti pandailah kita orang jaga mata. Mata sihat, penglihatan pun terang. Pandai cucu opa. Penatnya. Ramai betul orang. Oh, mak kau! Ku semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa? Tu. Opa, mana aiskrim? Ha? Aiskrim kita orang? Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul-betul-betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Lah, Opa dah makan habis. Ayah, sampai ya ti Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yalah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah. Itu buah. Kita orang nak aiskrim. Oh, nak aiskrim. Boleh. Nah. Bawa semua ke dapur. Cepat. Nah, buat apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Cikgu, Ipin suka cikgu. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah. Opah tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa, nak rasa? Sabarlah. Itu je? Rambut ke? Nak rambutan, minta ke Atuk. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je.
buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi, semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedapnya. Sebab tu Opa suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pa. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul-betul-betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nenas. Bagus untuk membina tulang sehat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan! Siku, langsat, manggis. Rambutan ada? Rambutan? Tu, ambil je. Yelah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk! Ha? Atuk juga. Sedaplah rambutan atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan kita penyakit dan sesama. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok busy tu. Makan sampai meleleh-leleh. Habis comot. Makan buah. Saya suka. Makanlah. Banyak ni. 2-3 makan durian. Tak ada durian? Durian? Nanti. Tengok ni. Durian. Durian siapa ni tu?
Durian dari dusun atuk lah. Besarnya. Dua, tiga. Huh, dua saja? Mana cukup untuk saya? Haiya, cukuplah, Jajik. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu, bila ada durian, mesti ada manggis. Saya baru makan jadi, durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Wah. Siapa nak makan kulit manggis? Sedap ke? Bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Cepatkan segera ke pasar raya terdekat anda. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudahlah, Tutuk. Atuk lupa pula. Ambil temang itu. Habis kau makan. Untuk Atuk. Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang lepas tu kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, lunas. Siapa nak? Nak. Opa? Nampak sedap kan, Ipin? Makanlah. Makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Dan sekarang, makan buah dalam tin pula. Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah aja? Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh? Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan, Ipin, kan? Betul. Banyak, cantik. Yalah, Rose. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. Apa maknanya? Maknanya, apa? Korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh kan? Yelah. Siapa nak beli buah manggis? Rambutan? Mari. Dua singgit. Kau bawa. Mahal ni dua biji singgit. Pilih. Ya lo, mana boleh itu macam? Dua ikat singgit lah. Berbaloi. Makan rambutan tak umat tu. Tak payah bayar pun. Suka hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Ah!
tengok Mak Il pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai. Jual durian, Mak Il. Ambil. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi ni lah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wah, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Huh? Tak ada. Tak payah pergilah. Apalah, Ihsan. Tahu makan. Ihsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya, tak ada strawberry, ada... Buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Ha, betul. Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Wah, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2-3 jambu batu. Nanti muka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata, jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu, saya pilih yang cantik. Kulit licin dan bersinar. Betul-betul. Apa-apa kata buah-buahan tempatan, banyak aset. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah. Tetapi, senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Betul. Eh, rambutan aku. Ih! Bey, kau nak pergi mana tu? Ipin. Korang ni kenapa? Terjengkit-jengkit. Nak basuh kaki. Ingat, jangan bazir air. Air tak ada ni. Tak tahu sampai bila. Baik, Pa. Jom. La 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 la. La 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 la. Mami, mami dah. Dia basah. Ipin, Ipin. Main air ya. Keluar cepat. Bukan main air ke? Kita orang simbah sarang laba-laba tu je. Dah. Lori air dah sampai. Ambil baldi dan pergi tak ada air. Cepat. Cepat. Penatnya. Air, separuh je. Yelah. Berat. Tak penuh. Cuma kek.
lagi. Kita buang lagi. Dah boleh angkat dah ni. Nasib baik kita orang pandai. Kalau tidak, tak sampai lagi ni. Apa? Pandai? Itu membazir namanya. Ros, diorang tu kan kecil lagi. Manalah larat. Patutnya kau yang pergi ambil air. Tak boleh, Opa. Kenapa? Sunburn. Ha? Sunburn? Akak takut kulit dia terbakar. Panaslah, Opa. Hei! Ha, betul kan? Ros, Ros. Pandainya. Sayang adik-adik akak. Sayang akak juga. Kalau tak garang. Susahlah macam ni air tak ada. Tak tahu sampai bila pula tu. Susah. Upin, Ipin, dulu tak ada air paip. Opa hari-hari kena ambil air di perigi. Perigi tu jauh, bawah bukit pula tu. Lagi susah. Tapi, Opa... Baik kita belum ada masa tu. Kalau tidak, memang tak hiduplah korang. Betul. Pandai akak. Tapi, Opah tak pernah mengeluh. Masa itulah dapat jumpa kawan-kawan. Kita orang borak-borak, basuh baju sama-sama, mandi dan lain-lain lagi lah. Semua kat perigi. Seronok. Upin! Atuk! Jom ikut Atuk. Yeay! Jom buat! Nah, makan. Untuk belanja. Terima kasih, Atuk. Sama. Sedapnya. Hari panas macam ni makan ABCD memang sedap. Betul. Apa? Tak ada internet. Macam mana ni? Susah. Nak buat kerja lah. Apa yang kecoh sangat ni, Saleh? Tak ada internet je. Tak ada internet je? Tok Dalang, kalau tak ada internet, macam mana nak buat kerja? Orang dulu tak ada internet boleh je buat kerja. Tak ada pun susah. Orang tua memang tak faham. Apa? Marah tu. Kita cakap main-main je. Kau Saleh, jangan pandang orang tua sebelah mata. Kami lagi faham sebe-sebi. Tau. Saya setuju. Kita orang tua dulu makan garam. Jangan main-main, ha? Kita dulu buat kerja, guna otak. Guna tenaga. Tak payah gadget, tak payah internet. Betul. Ha? Ish, sibuklah. Budak kecil apa tahu? Tak boleh buat kerja. Macam manalah orang dulu hidup? Tak ada gadget. Tak ada internet. Ha-ha, tak ada telefon. Siapa kata tak ada telefon? Tengok tu. Itu telefon ke? Itulah satu-satunya telefon yang menjadi kebanggaan Kampung Durian Runtuh. Huh? Kebanggaan? Buruknya.
sekarang? Dulu cantik. Korang tahu, masa tu orang beratur panjang. Penatlah macam tu. Eh, seronok. Di situ lah kita dapat berkenalan-kenalan. Lepas tu, sama bersembang kat warung mutu. Betul tu, Dalang. Itu Aci, saya punya isteri juga sekarang. Nah. Buang masa. Ada telefon sendiri. Tekan-tekan. Hello. Lagi senang. Tak payah beratur. Bukan pasal senang susah. Tapi apa yang Atuk nak cakap ialah, orang dulu, dia boleh hidup dengan apa yang ada. Kita orang pun hidup dengan apa yang ada. Betul. Tak payah gadget. Sakitlah. Abang tak boleh. Mesti ada gadget. Kena ada internet. Kalau tak, memang susah. Susah senang tu kita yang buat. Kalau rajin, yang susah akan jadi senang. Betul tu. Tapi tak ada internet, saya tak boleh berniaga. Elok jangkul mutu berniaga. Itu lain. Dia berniaga warung. Abang usahawan global. Geramnya tu. Global lah sangat. Betul lah global. Saya ni satu dunia dah kenal. Atuk tak berniaga mana tahu. Aku faham lah. Kau jangan ingat aku orang tua ni tak tahu apa-apa. Yelah. Tapi internet ni macam mana? Susahlah. Tak suka. Terkejut kita. Ayo, apa bising-bising? Pergi baliklah. Saya mau tutup warung. Alah, cepatnya nak tutup. Baru nak minta air sirap bandung laici. Sedapnya. Air sirap kah bandung kah laici kah? Semua tak boleh buat. Air tak ada. Yilek. Ada faham? Faham. Air dah ada, Ros. Dah, Opah? Masak cepat. Inilah, Ros baru nak masak. Mesti adik-adik kau tu dah lapar. Kosong? Alah, tak ada makanan lagi ke? Perut dah lapar ni. Sabarlah, kejap lagi siap. Ros nak masak apa? Ros nak masak ayam goreng dan nasi goreng. Mari Opah tolong kopi-kopi bawang. Boleh cepat siap. Tak apalah Opah. Kita guna ni je. Goreng ayam dulu. Tumis kejap. Masukkan nasi. Kacau. Siap. Tak payah kopi-kopi bawang. Senangnya. Macam ni orang tak pandai masak pun boleh masak. Mari makan. Kami ini kawan
Itulah, gelojoh sangat. Tiuplah dulu. Main makan je. Sejak bila kau pandai guna paket segera ni? Sejak tak ada air ni, Opa. Senang, mudah dan cepat. Bertuah orang sekarang. Semua dah sedia ada. Dulu, semua kena buat sendiri. Contohnya, kalau Opa nak makan ayam, kena tangkap sendiri. Tak dapat tangkap, tak dapatlah makan ayam. Kesian, Opa. Kenapa tak beli je kat pasar? Masa tu Opa tak ada duit. Kalau dapat makan setahun sekali pun dah bertuah. Bertuah kita dapat makan ayam hari-hari. Sedapnya. Nak masak lagi satu hal. Kena pakai kayu api. Susah. Sekarang senang. Ada dapur gas, dapur elektrik. Nak lagi senang, beli je makanan kat kedai. Janji halal. Esok Opa nak makan apa? Ros boleh masakkan. Macam-macam ada. Senang, mudah dan cepat. Pilih-pilih. Ayam goreng Opa. Guna kunyit hidup. Kan Opa? Betul-betul-betul? Mana ada perencah tu? Aku sampai dulu. Ibu bawa apa itu? apa ini? Mesti atuk punya. Upin, Ipin. Apa buat tu? Atuk, apa ni? Tadi Rainbow bawa keluar dari dalam stor. Atuk. Ini telefon tin yang atuk buat dulu. Untuk main-main je. Atuk nak buang dah. Kita orang nak, boleh? Ambil lah. Tapi kau orang reti ke main macam mana? Pegang ni. Nah, belakang lagi. Lagi. Sampai tali tu tegang. Belakang, belakang. Lagi. Op. Upin, Ipin, budak bijak. Budak bijak. Boleh dengar macam telefon. Jadilah. Nak cuba juga? Yeay! Aku cakap kau dengar. Mari kita pergi main dengan kawan-kawan. Siapa di sana? Aman dua di sini. Aman satu, Aman satu. Sila jawab. Ya, Aman satu di sini. Nak apa? Dua, tiga roti jala. Saya mau cuba. Tak nak dengar pun? Yelah. Aku belum cakap apa-apa lagi. Wow, marvelous, marvelous. I can hear it. Wah. Isan, marilah main ni. Tak nak lah, tak seronok. Main ni lagi seronok. Sebab kau lah. Korang, aku nak main juga. Kenapa ni? Alah, bateri habis pula. Aku pula. Ipin. Nak main juga boleh? Jadi, Ipin ajaklah Isan main sama. Dia punyalah seronok sampai Ipin langsung tak dapat main. Betul-betul. Tapi tak apa. Asalkan dia bahagia. Itulah indahnya mainan dulu-dulu. Macam main congkak, guli, layang-layang, galah panjang dan lain-lain. Semuanya mesti main beramai-ramai. Kalau ada kenduri, jiran-jiran akan buat kerja sama-sama. Ini semua akan mengeratkan hubungan sesama kita. Seronok sangat. Faham? Faham? Apa yang korang faham? Opa nak cakap, orang dulu-dulu suka hidup seronok. Betul kan, Opa? Bolehlah.
Tali apa ni? Habis macam tu. Jadi, apa yang Ipin belajar dari cerita tu? Upin tahu. Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua. Betul. Lagi yang paling penting. Apa? Jangan jadi anak derhaka. Anak-anak kena dengar cakap ibu bapa. Itu pun tak tahu. Alah, Kak ni. Manalah Ipin tahu? Kalau tak tahu, maknanya Ipin tak faham apa yang dibaca. Sebab tu tak tahu apa pengajarannya. Jadi, tak payah susah-susah baca buku. Sia-sia je. Rose, apa cakap macam tu? Kau patutnya menggalakkan adik-adik kau membaca. Heish. Betul. Sekarang, Ipin pula nak bercerita. Dengar ya. Pada zaman dahulu. Upin? Dah tahu apa pengajarannya? Tak tahulah tu. Pergi baca balik. Dah tahu baru cerita. Faham? Faham apa? Lembu dan kambingnya menjadi semakin banyak. Sedang macam ni mengira lembu dan kambingnya, tiba-tiba macam ni jatuh dari pokok. Ayah, banyak sakit. Kenapa ketawa? Mak Jenin tak cakap macam tu. Sepatutnya macam ni. Aduh. Sakitnya. Sama loh. Memang maknanya sama. Tapi ingat apa cikgu cakap. Bahasa jiwa bangsa. Jadi, jangan guna bahasa pasar bila bercerita. Faham semua? Betul. Faham.
banyak buku kau. Pinjam satu. Tak boleh. Aku sayang buku-buku ni. Daddy aku belikan. Dia suruh jaga baik-baik. Tepi-tepi. Kawan-kawan. Dengar Jar Jin Sing bercerita. Turun. Once upon a time, there lived a king and his 5 princesses. Wow! Bahasa orang putih! Hebatlah, Jar Jin. Apa tajuk cerita? Ya, Jar Jin. Saya lupa. Nanti. Mana dia title? The title is The Kingdom of Limes. Saya sambung. After fighting, 2 princesses were caught by the demon. Kenapa tiba-tiba berlawan? Macam tak bersambung je cerita ni. Nanti ya. Puluh. Ayom apa? Mana 6, 7, 8, 9 pergi? Cepatlah, Jaji. Cepatlah. 2-3 muka surat tada. Jaji tak boleh cerita. Terima kasih. Baik, tak payah cerita. Itulah yang lain. Banyak muka surat sudah kena koyak. Macam mana mau cerita? Kenapa baca buku koyak? Mana tahu. Saya pinjam juga. Sebab tu aku tak bagi pinjam. Nanti habis kena koyak. Siapalah yang koyakkan? Tak baik. Kita kena sayang buku. Buku untuk baca. Baru boleh jadi pandai. Kalau dah koyak, nak cerita apa dalam depan? Cinta abadi. Cinta yang satu. Cinta bersemi jua. Apa itu cinta? Hai, kau buat apa tu? Saja dengan buku-buku ni. Akak suka baca buku-buku macam ni. Ada pengajaran ke? Ada. Kau budak kecil. Mana tahu? Dah, tepi-tepi. Sibuk je. Pergilah duduk kat meja sendiri. Akak, boleh pinjam satu? Nak baca? Yang ni tak boleh. Untuk budak-budak, baca yang ni. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua. Dah puas bercuti, kan? Cikgu harap semua sudah bersedia dan bersemangat nak belajar semula. Cikgu! Ya, Isan? Saya dah baca banyak buku cerita. Tengoklah. Wah, bagus tu. Yang lain macam mana? Saya pun ada baca banyak, Cikgu. Yang ni, apa maksudnya, Mimi? Ini. Garuda yang ganas. Bagus. Jadi, esok cikgu nak dengar murid-murid ceritakan apa yang telah dibaca. Boleh? Boleh, cikgu. Ada orang main layang-layang. Mari tengok. Beri. Kita boleh main juga. Cepat. Boleh. Aku tak habis baca buku lagi. Nanti esok tak tahu cerita. Alah, kejap je. Malam nanti bacalah. Aku langsung tak baca. Buku pun tak ada. Habislah kamu, Fizi. Nanti kena marah dengan cikgu. Cikgu marah? Apa? Aku pinjam ke satu buku. Nah. Tapi janji, jaga baik-baik. Jangan koyakkan. Apa janji? Terima kasih, San. Sayang kau. Apa kau ni? Mai, kau macam mana? Aku ikut je. Huh?
Ros, dah tu. Baru nak buat kerja rumah? Tak siap lah. Huh? Dah siap pun. Tengok. Ai, ini semua tajuk. Korang baca ke? Tak. Tapi cikgu nak kita orang baca buku banyak-banyak. Jadi, tulislah tajuk buku. Huh? Nampak banyak. Tak payah nak baca semua. Baca satu je dah boleh cerita. Itu tak jujur namanya. Tak payah nak pura-pura. Kan lagi bagus kalau betul-betul baca. Baru berfaedah. Faham apa yang opah cakap ni? Faham opah. Faham, faham. Yi, ha? Ros. Ha? Cerita ini diakhiri dengan peribahasa berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Sahabat, untuk selamanya kau dan aku se... Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya Jarjit Singh. Terima kasih. Bagus. Ada peribahasa lagi. Siapa pula nak cerita? Saya, cikgu. Huh? Saya. Kamu pandai ke cerita? Silakan, Susanti. Judul cerita saya, Malin Kundang si Anak Durhaka. Dahulu kala, alkisah sebuah keluarga. Tidak lama kemudian, angin dan petir bergemuruh menghantam dan menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang kaku dan kemudian menjadi batu yang menyatu dengan karang. Macam cerita aku. Itulah balasan. Tapi tajuk cerita ini lain. Tamat. Terima kasih, terima kasih. Cikgu, cikgu. Ini cerita si tanggang anak derhaka, bukan Malin Kundang. Ya benar, Malin Kundang. Bukan si tanggang. Tanggang? Malin Kundang. Tanggang. Malin Kundang. Tak kisahlah si tanggang ke, Malin Kundang ke. Yang penting, kedua-duanya ada pengajaran. Apa dia? Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua, jaga dan dengar cakap mereka. Betul, betul, betul. Betul. Sekarang, keluarkan kad bacaan. Cikgu nak tengok berapa banyak buku kamu dah baca. Saya baca banyak. Fizi, kenapa kosong? Kamu tak baca buku? Saya tak ada buku cerita. Tak ada seorang pun yang boleh pinjamkan buku pada Fizi. Semalam saya bagi pinjam. Dia jatuhkan dalam lumpur. Saya ambillah balik. Tak salah kan, cikgu? Fizi, bila pinjam barang orang, kena jaga baik-baik. Baik, cikgu. Esok, cikgu nak tengok ada buku yang dibaca dan boleh terus bercerita pada semua. Ingat, Fizi. Banyak kamu baca jadi. Bagus. Upin, Ipin, kamu baca dua buku je. Buku sama pula tu. Si tanggang dan buku masakan. Buku masakan bukan buku cerita. Mana ada pengajaran? Ada. Cerita macam mana nak masak? Pengajarannya, kita tahu masak. Bukan tahu makan je. Inilah bagus. Baca, belajar dan ingat. Lepas tu kita kongsi cerita tu bersama. Dapat dengar banyak cerita dan dapat banyak pengajaran. Faham semua? Faham, cikgu. Akak, kalau rosak macam mana? Ini buku pinjam. Dah tahu buku pinjam? Simpanlah elok-elok. Simpan. Satu orang je. Budak ni. Simpan kat mana? Siap. Wah, cantik. Pandai korang. Lari. Bagi balik kata-kata.
nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantas tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yee, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Yah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik babakyo, asik nih. Yo, ini. Asik nih.